Sebaiknya Bapak periksa ke dokter. Nanti tambah parah loh. Tidak usahlah Bu. Nanti kalau disuntik bagaimana? Bisa batal puasaku. Emang iya ya? Gak tahu juga sih. Kira-kira aja. Ah, Bapak ini masalah hukum kok main tebak-tebakan. Loh, Bang Supri lagi sakit nih Bu. Iya, aku suruh periksa tapi gak mau. Katanya takut disuntik, nanti bisa batal puasanya. Tenang aja Bang, suntik tidak membatalkan puasa kok. Tapi kan ada cairan yang masuk ke dalam tubuh dari suntikan itu. Benar, tapi dalam proses suntik itu cairan atau obat dimasukkan melalui otot atau pembuluh darah, bukan melalui lubang yang terbuka. Maksudnya, lubang yang terbuka maksudnya seperti mulut, hidung, telinga, kemaluan atau anus. Nah, yang masuk melalui lubang inilah yang membatalkan puasa. Oh, jadi begitu. Benar. Jadi suntik obat menurut mayoritas ulama tidak membatalkan puasa. Selain karena alasan tidak melalui lubang yang terbuka, suntik obat juga bukan sesuatu yang dapat mengenyangkan. Tapi kan ada tuh suntikan nutrisi seperti infus untuk menggantikan makan dan minum. Nah, yang seperti ini ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat tidak membatalkan puasa karena masuknya tidak melalui lubang yang terbuka. Tapi ada yang berpendapat membatalkan puasa karena faktanya infus dapat menggantikan makan dan minuman. Jadi gimana dong? Supaya aman, sebaiknya untuk suntikan nutrisi atau infus ini tidak usah dilakukan sebagai bentuk sikap ikhtiyat atau berhati-hati agar puasanya tidak batal. Oke oke, paham. Nah gitu dong, cakep. Aku takut dok, jangan disuntik. Iya iya, kalau takut jangan lihat suntikannya, lihat aku aja. Masya Allah, engkaulah bidadari surgaku. Nah udah selesai. Udah ya dok. Gak sakit kan? Bapak kok lama banget sih? Jadi penasaran. Bang Supri gak apa-apa, sudah boleh langsung pulang. Tapi saya masih sakit loh ini dok. Mending saya dirawat inap dong, please. Bang Supri ada-ada aja deh, kok malah pengen dirawat inap? Soalnya aku pengen deket terus sama dokter. Hehehe. Bapak, berani kamu ya? Sabar bu, sabar.